Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Ramadan tiba lagi. Ramadan tiba dengan kemuliaan. Ramadan tiba dengan keistimewaan. Keistimewaan, kemuliaan Ramadan ini mesti direbut oleh kita selaku umat manusia. Di dalam bulan Ramadan ini, Allah SWT telah menurunkan satu kitab sebagai panduan kepada umat manusia. Seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk pada umat manusia. Dia bukan hanya petunjuk kepada orang Islam, bahkan kepada semua umat manusia. Bahkan dalam syariat Islam sendiri kita melihat dalam syariat Islam punya 4 persoalan perbahasan fiqh. Yang pertama fiqhul ibadat, ia mencakupi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang selebihnya hubungan kita dengan sesama manusia, iaitu berkaitan dengan fiqhul muamalat, jual beli, fiqhul munakahat, pernikahan, dan juga fiqhul jinayat, berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Al-Quran punya kelebihannya sendiri. Al-Quran patut direbut oleh kita untuk kita sama-sama bertadabburnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Di antara kelebihan-kelebihan yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan Al-Quran ialah Al-Quran boleh memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Seperti mana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran boleh memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Selain itu, Al-Quran juga memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Sabda Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat kepada Tuannya ketika mana hari kiamat kelak. Puasa berkata, wahai Tuhan, dengan sebab akulah Tuhan aku ini tidak dapat makan dan tidak ada juga menjaga syahwatnya, maka berikanlah aku untuk memberi syafaat pada Tuanku. Dan berkata pula Al-Quran, dengan sebab akulah Tuhan aku tidak dapat tidur malam kerana membaca aku, maka berikan kepada aku untuk memberi syafaat pada Tuanku. Maka Allah SWT menyebut Al-Quran wassiyam fashaffi'ni fih, maka berilah syafaat kepada Tuanmu itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita mengajak ahli keluarga kita, kita mengajak anak-anak kita untuk sama-sama kita menghayati Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan memberi rahmat kepada ahli keluarga dan rumah tangga kita akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Kerana apa? Di antara hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, janganlah kamu jadikan rumah kamu itu laksana kubur. Kerana apa? Tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu perkara yang boleh menyebabkan hati kita ada pengisian, hati kita lembut dengan kelunakan Al-Quran itu sendiri. Muslimin muslimat dan Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran memberi peringatan dan juga tunjuk ajar kepada kita. Kalaulah kita baca Al-Quran, Al-Quran itu menegur kita. Kadang-kadang kita boleh membaca surat khabar setiap hari. Dan mana surat khabar itu kita beli satu surat khabar RM1.50. Kalau darab dengan setahun, semuanya RM525. Dan surat khabar itu banyak membicarakan berkaitan dengan orang lain. Manakala Al-Quran membicarakan tentang kita. Al-Quran hanya sebuah RM30 saja. Maka kita ambillah Al-Quran, kerana Al-Quran ini dia memberi petunjuk pada kita, dia menegur kita. Di antaranya ayat seperti mana Allah Ta'ala sebut, yuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini jelas ayat Al-Quran memberi teguran dan juga tunjuk ajar pada kita. Ayuh sama-sama kita menghidupkan Al-Quran dalam rumah kita sempena bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.